dan mengamalkan politik rekaman dan mengamalkan politik wang. Inilah sebab mengapa saya membotakkan kepala saya. Kawan-kawan yang saya hormati dan kasihi sekalian, warna hitam ini merupakan satu warna yang simbolik bagi saya. Saya anak Perak. Saya kasih kawan-kawan semua ingat sejarah hitam negeri Perak. 5 hari bulan Februari 2009, kerajaan Muka Malu Bangsa Malaysia merampas kuasa dari kerajaan Kalang Pilihan Rakyat di negeri Perak. 5 hari bulan 2009, anak-anak Perak mula berkabung dengan memakai warna hitam. 5 hari bulan Mei 2013, Barisan Nasional ala Abu Jahal telah membunuh demokrasi dan kebebasan di Malaysia. Betul tak? Biar warna hitam ini terus menghantui Barisan Nasional sehingga pilihan raya ke-14. Boleh saya dapat sokongan dari kawan-kawan semua? Dalam sebelum pilihan raya umum yang ke-15 ini, ROS telah mengumumkan
dipegang oleh Barisan Nasional adalah untuk memecah belakan Pakatan Rakyat. Tapi malamnya, Tuhan Yang Maha Esa, plan dia sudah backfire. Dengan serta-merta, rakan-rakan seperjuangan kami, saudara-saudara seperjuangan kami dari PAS dan PDR menggulungkan tangan persahabatan, beritahu DAP, tak apa. Hal nak pakai bulan, sila. Hal nak pakai mata, sila. ROS tak sangka PAS dan PDR akan buat sedemikian. Malam itu juga, saya difahamkan pemimpin-pemimpin PAS sampai 4 pagi duduk sign surat wafikah untuk membenarkan DAP menggunakan logo bulan. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada pucuk pimpinan PAS dan pucuk pimpinan PKR dan kawan-kawan semua kerana tanpa memikirkan isu peribadi berfikir untuk menumpaskan dan menentang rejim zalim atau Barisan Nasional dengan membenarkan DAP menggunakan semua PAS dan semua PKR. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Kita mesti teruskan dan mesti berebak ke semua.